Ya, saat ini akhirnya kita sampai juga di pabrik keramik. Kita akan lihat beberapa produksi keramik di sini. Yuk kita lanjut ke video ini. Selamat menyaksikan. Memasuki pabrik keramik yang ada di salah satu perjalanan kita menuju Kapadosia, kita lihat kita akan diberikan informasi mengenai bagaimana cara membuat keramik itu sendiri, dan kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana cara pembuatan keramik itu, dan kita juga bisa melihat langsung hasil dari keramik-keramik yang dibuat dan bisa kita bawa sebagai oleh-oleh. Yuk kita lihat ya. Nah, ini dia bagaimana cara membuat keramiknya. Ternyata susah loh. Oke. Kamu mau coba? Kita lihat saja ya. Oke, di tempat ini kita ditantang untuk bagaimana kita membuat keramik. Nah, ini dia salah satunya. Ternyata tidak mudah ya. Seru juga ya ternyata. Oke, kita foto dulu yuk di depan keramik-keramik ini. Oke. Alhamdulillah, kita udah sampai di Burj Kaya Hotel. Burj Kaya Hotel, alhamdulillah. Jadi habis ini kita lanjut istirahat dulu, makan malam dan istirahat. Sampai ketemu nanti kita makan malam. Yus, sampai dulu ya kita. Ini dia. Halo semua, ini dia, kita sudah sampai di Burj Kaya Hotel. Wow, kita explore ya. Foto dulu . Menuju kamar. Alhamdulillah, kita sudah dapat kamar. Dan sayangnya karena kita sampai di Kapadosia ini sudah cukup malam dan belum makan malam juga, kita akan makan malam dulu. Nah guys, suasana di sini sepi sekali dan udara sangat dingin sekali, kira-kira ada 6 derajat bahkan kurang ya, karena di sini sudah ada juga salju, sudah besar. Ini ada kolam renang tapi tidak bisa digunakan karena renangnya ditutup. Oke, kita sekarang menuju restoran terlebih dahulu untuk santap malam. Ini dia restorannya. Nah, makan.
makan apa kita malam ini? Yuk, ikuti saja ya. Oh, kita langsung makan. Burjukaya Hotel. This is we have our supper tonight. And thank you for this chef. Thank you very much for this chef. So let's start our supper. Prasmanan. Aywa. Epic. Halo. Hi guys. Ini dia kamar kita di Burjakaya Hotel. Biasanya di setiap kamar disediakan pemanas, berbeda dengan di Indonesia di mana setiap kamar ada AC-nya, tetapi ini terbalik. Di sini kita perlu pemanas. Baik, sobat semua, sampai di sini perjalanan kita malam ini. Kita ketemu besok, jangan lupa saksikan terus. Assalamualaikum.